Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sobat-sobat Jakarta Uncensor, jadi di sini ada gue Shanika dan Jawhar. Seperti yang kalian tahu, kita pasangan Krislam. Oh no. Aman. Hari ini kita akan puasa bareng. Yep. Supportive Christian girlfriend. Jadi sebelum mulai, gue pengen tahu beberapa hal kayak do's and don'ts-nya. Gue tahu the gist of it. Dan gue udah ngejalanin beberapa jam karena kita tadi sahur bareng lewat via video call sekitar jam 2.30 malam pagi yeah. Sorry, di rumah kita sendiri aku ngerasa lebih susah nahan emosi. Aku tadi juga Google, katanya nggak boleh gibah kalau kata kasar nggak sengaja, katanya it's excused. Yeah, kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa, itu kan tergantung sama niat kita. Asal niatnya nggak buruk itu nggak apa-apa. Cause sometimes ya accidents happen lah. Oh sorry, itu accident. kalau kita nggak apa-apa. Okay. Nanti kamu harus sholat asyar kan? Sholat ya nggak sih? Sholat kan ada kan? You have to sholat, yeah. Right? Yeah. Was that right? Was that the right word for it? Yes. Jam 3. Benar. Kan kamu udah punya aplikasinya? Iya, yeah, semuanya. My Muslim Pro. Semuanya, lihat ya. Dan Muslim Pro aku itu samping Muslim Pro gue, samping Holy Bible. Jadi gue sempet nanya pakai crop top boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Boleh sih, tapi kayak kan crop top itu baju yang agak terbuka dan itu bisa bermasalah untuk orang yang lagi berpuasa. Karena masalah buat kamu nggak? Ah, enggak dong. Aku imannya kuat. Jadi nggak apa-apa. Oke, bagus. Tapi itu bermasalah untuk orang lain yang ngelihatnya. Iman kamu kuat. Kuat banget. So, what do you hope to achieve dengan jalanin puasa ini? I hope to achieve a deeper understanding of your religion. Cause I've never done it. Ini pertama kali gue puasa. Dan gue sama ini suka susah nahan karena gue suka nyemil. Dan kadang-kadang gue emosian dan gue pengen tahu aja rasanya gimana. It's been like a teeny bit hard so far karena aku harus nahan emosi when I run into someone that makes me wanna. Tapi dari segi makan sama minum nggak masalah. Ini aku sekarang udah lumayan lapar, terus dari tadi aku kayak there's like ada saliva building up in my mouth. Terus aku kayak telan gak ya, terus aku kayak telan kayak, oh, is this okay? Boleh kok. Boleh. Asik. Tapi ya, kita kan, kita udah ngejalanin sahur bareng, jadi next clip ini, hello Shanika and Jawhar of the past. We're gonna move to that. Oh, ini flashback. Flashback. Oh, okay. Flashback sahur. Okay, see you. Hai semuanya, jadi gue baru pulang dari surprise temen gue dan gue mau sahur sama Jawhar dan ada juga kucing gue di sini. Oke, sopan dikit nak. Oke, let's show. Say hi Jaw. Jadi ini makanan yang gue siapin untuk sahur karena keluarga gue tidak menjalankan ibadah puasa. Jadi, I have to prepare my own food, and this is what I got. It's overnight oats. Oh, you made overnight oats too, guys! Okay, hold on, let me... Okay, I can't make my screen a bit bigger. Oh, gee, no, it's a lot bigger. Okay, so here's my overnight oats. That's just mine banyak banget. Jadi, kita sahur bareng lewat feed call, karena gak bener kalau kita sahur bareng satu rumah. Oh nggak apa-apa. Oh, kan ini nggak muhrim. Okay, I'm gonna eat. Okay, jadi gue sama Jal sudah selesai makan, sudah habis. Bagus, sahur bareng Cogan. Dan sekarang kita akan tidur sampai jam 9.10-an. Terus abis itu Jawa akan sojum dan gue akan ke studio dan nanti kita akan ketemu
di studio. Bye bye. Okay. See you there. See you. Oke, gue baru bangun dari sahur pertama gue. Dan ini gue bangun jam 10:24 Maret, hari kedua puasa. Dan gue minta maaf tadi gue gak kasih lihat tanggal pas gue mau sahur, tapi nanti gue kasih lihat bukti screenshot videonya taken-nya jam berapa. Dan lucu banget, ini gue bangun tadi refleks gue mau minum, terus kayak gak bisa minum. Terus apalagi ya, tadi gue ngeliat Twitter ada yang sedikit kayak, terus gue kayak, you know what, Twitter akan memicu emosi, jadi gue keluar dari Twitter juga. Dan sekarang gue akan siap-siap untuk pergi ke kantor Bintaro untuk bertemu Jao, dan Jao akan soljum dulu. Bye. Jadi sekarang jam 12:22, si Jao lagi soljum, dan gue selama beberapa jam bangun berusaha tidak ngomong kata kasar. Oke. Susah. Also fun fact, ini kita akan mulainya lagi 14:22 kelanjutannya. Hai, jadi ini first activity kita, ngelihat orang makan. Disclaimer, ini kita yang kayak nggak apa-apa, kita minta. Emang Wanda ini kelakuannya kadang-kadang kayak dajal, tapi yang ini kita minta. Nggak boleh gibah. Nggak boleh. Mampus. Sorry, sorry. Batal ya? Gue nggak tahu. Nggak batal. Oke, gue akan lihat lo. Woi. Woi. Jangan dipikirin dan jangan diomong. Haus. Yuk kita beraktivitas. Ayo kita boxing. Ini Shanika mau boxing untuk kegiatan dia sambil puasa. Karena menurut dia boxing itu nggak capek dan dia terlalu kuat. Benar. Makanya sekarang kita rep tangannya supaya bisa tonjok dan minimaliskan atau supaya tidak ada cedera sama sekali. Jadi kita telah selesai melakukan satu aktivitas. Sekarang kita mau hunting makanan. Let's go. Jadi, kita sekarang ada di mana, Pak Jauhar? Kita baru aja nyampe di Taman Jajan Bintaro. Bareng the gang. Kru-kru JU. Kamu biasa buka dengan apa? Apa? Kamu biasa buka dengan apa? Dekan yang manis. Dengan manis, iya. Yo. Oke. Emang udah ya? Udah. Allahumma wa sallallahu alaihi wasallam untuk wal rizqika fa tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kamu buka puasa, guys. Hai guys, jadi kita sudah buka puasa. Dan itu pertama kali aku puasa dan buka puasa. Oh iya. Dan ya. Baru pertama kali, gimana tuh rasanya? It felt like a really long day. Jadi kayak harinya kayak ngerasa panjang banget dan ya benar tadi semakin dihitung semakin kerasa. Terus apalagi gue konstipasi. Jadi itu gue makin kerasa 10 kali lipat dan konstipasi gue sakit banget. Dan gue bikin kru nunggu di mobil selama sejam. Sorry guys. Terus ada kesulitan nggak selain konstipasi itu? Maksudnya tentang paling susah mungkin nggak makan atau nggak minum atau susah apa gitu? Paling susah jaga mulut, jaga omongan, dan jaga pikiran. Oke. Apalagi sama kamu. Waduh, kenapa tuh? Kamu mancing emosi. Masa sih nggak mungkin. Hari ini sulit, tapi kayak pas buka puasa itu kayak so relieving. Kayak itu ya? Worth it banget. Dan yeah, I would puasa again. Tapi kayak lengkap kayak aku juga nggak kuat. I would do it maybe if we meet each other
Oh, maksudnya mau puasa bareng? Iya, kalau kita kayak ketemuan gitu. Soalnya aku juga sekarang kesehatannya patut dipertanyakan dengan my sudden constipation. Jadi mungkin gue harus makan pepaya tiap hari. Tapi on some days where I meet you, I feel like I would puasa just for like solid. Tapi ya, tapi yang aku paling appreciate itu mindfulness-nya. Aku jadi ngerasa aku ada kontrol sama diri aku sendiri. Biasanya nggak ada ya? Nggak, jujur biasanya nggak ada. Biasanya ada self-control. Biasanya kayak ya aku go with the flow aja, tapi di sini kayak oh ngelatih self-control, mindfulness menurut aku. Iya, itu kelihatan juga sih dari aku. Biasanya ya, kalau misalnya kita lagi ngobrol, terus ada sebuah topik yang kamu pikirin, kan kamu langsung des, hajar aja. Terus kamu sempat mikir dulu, kayaknya mendingan nggak diomong deh. Ya, selain itu, kamu juga kelihatan agak lebih capek sih. Mungkin ya... Konstipasi. Nggak makan, nggak minum, kurang tenaga. Jadi wajar lah kalau masih berasa capek. Okay. But you did good. Indonesia. Okay, jadi itu video pertama kali saya puasa dengan pacar saya yang Islam. Okay, thank you so much for watching. Bye. Thank you. Bye.